Anata jago nyanyi seperti ayahnya, penampilan Putri Ariel Noah tuai pujian penonton. Benarkan Alea Anata juga jago nyanyi seperti ayahnya? Seperti apa keindahan suara dan penampilan Putri Ariel Noah dan Sarah Amalia di atas panggung? Banjir pujian, simak penampilan Alea Anata saat menyanyi berikut ini. Musisi Nazril Irham alias Ariel Noah memiliki satu putri tunggal dari pernikahannya dengan Sarah Amalia. Anak semata wayang Ariel Noah dan Sarah Amalia bernama Alea Anata yang kini remaja beranjak ke dewasa. Penampilan terbaru Alea Anata menuai banyak sorotan. Bagaimana tidak, anak Ariel Noah dari mantan istrinya Sarah Amalia kini sudah tumbuh jadi gadis remaja beranjak dewasa. Tak hanya itu, sosok anak semata wayang Ariel Noah ini pun kerap menjadi sorotan publik. Alea Anata pun tampak semakin cantik dan mulai menunjukkan jati dirinya. Rupanya, Alea Anata menuruni bakat bermusik dari sang ayah. Hal itu tampak dalam unggahan Instagram @aleyelovers dikutip tribunkalteng.com, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Dalam video itu, Alea Anata tampak bernyanyi di sebuah acara. Putri semata wayang Ariel Noah ini tampak menyanyikan sebuah lagu dari jazz yang berjudul Dari Mata. Penampilannya di panggung itu pun sontak dipuji orang. Lantaran suara yang dikeluarkan Alea Anata terdengar bagus. Saking terpesonanya, dalam video tersebut juga ada sosok wanita yang mengaku bahwa Alea Anata adalah calon anaknya. Meski tidak ada keterangan kapan video itu diambil, Alea Anata tampak mengenakan dress selutut berwarna hitam. Alea Anata juga tampil dengan rambut panjang yang terurai. Namun kini rambut Alea Anata telah dipotong menjadi pendek. Selain itu, ia kini mulai berdandan seperti anak remaja beranjak dewasa seperti seusianya. Alea Anata adalah anak semata wayang dari pernikahan Ariel Noah dengan Sarah Amalia. Sayangnya, pernikahan Ariel Noah dan Sarah Amalia tidak berlangsung lama.